Pemirsa Pasiter Kodim 0714 Salatiga sebagai pimpinan apel pagi dalam pidatonya meminta kepada anggota Satgas TMMD untuk tetap semangat menyelesaikan tugas mereka. Jajaran Satgas TMMD reguler ke-110 Kodim 0714 Salatiga yang berlokasi di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, mengawali kegiatan dengan apel pasukan terlebih dahulu. Dalam apel tersebut, Pasiter Kodim 0714 Salatiga, Sofyan mengajak kepada semua anggota untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali segala aktivitas TMMD ke-110 dan memaksimalkan pembangunan sejumlah infrastruktur di Dusun Sarimulyo. Selain itu, sejumlah satgas pun tetap ditugaskan untuk siaga di lokasi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, musola, betonisasi, rehabilitasi MCK, dan yang lainnya. Kami sampaikan, kami penekanan, menyampaikan kepada anggota satgas tentang rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan kunjungan besok, sehingga diharapkan anggota satgas yang berada di lokasi TMMD siap dikunjungi dan siap menjawab apa yang ada apabila ada pertanyaan. Itu yang kami jelaskan sama anggota satgas, termasuk kegiatan-kegiatan di sasaran fisik ya tetap dilaksanakan seperti biasa. Daripada warga ya keseharian, memang sehari-hari dari kita mulai kegiatan pembukaan TMMD mereka bekerja bersama-sama dengan kita. Pihaknya berpesan kepada semua anggota Satgas untuk tidak lengah dan tetap semangat sampai selesai program TMMD di Desa Ketapang tersebut. Tim Liputan, Bandung TV.